sekarang aku sama Kiki lagi ya. Udahlah. Bapak, Pak Wendy, enggak, Bapak. Sumpah, aku pengen muntah, sumpah. Bapak. Aduh, entar. Aku tuh enggak tega dia lihat Bapak sedih banget dari tadi. Lagian, Pak, Bapak mau mana? Enggak, gua pengen ngetes. Ikut apa kagak nih? Iya. Iya. Siapa tahu kan begini gini sampai rumah. Rumah sakit. Ketahuan bini. Bini orang. Iya, Bapak. Aku tahu kok kejadiannya Bu Kiki sama Pak Dika kan. Kamu juga tahu? Iya, aku kan merhatiin Bapak tuh galau banget akhir-akhir ini. Hati Bapak baik-baik aja. Mati. Kalau ditanya. Kamu kalau nggak enak badan istirahat aja. Mau makan apa? Steak. Mau sama Sener sama Simbalnya nggak? Bukan steak itu namanya, Kak. Enggak dong. Enggak, aku bercanda. Biar konak. Kocan dong. Ya udah, aku kerja dulu. Di kantor ada asput aja. Kok gue gak dianggap? Gak percaya, nih lihat tuh. Yeah. Kan? Tuh. Hai Bu Kiki. Tuh, ada asput aja. Kan teleponan. Ngerti gadget gak sini orang? Video call baru kelihatan. Telepon diginiin. Ya udah, kamu istirahat ya. Kamu aja yang matiin duluan. Ih. Kamu aja. Ini lama-lamanya dua-duanya yang gue matiin. Kesel banget. Oke. Okay. I love you. Lu manasin gue. Gue bodoh amat. Lu jadian sama Kiki. Gue bodoh amat. Lu bakalan seneng sama Kiki. Gue bodoh amat. Pulang ke rumah. Baru gue nangis. Pak Wendy udah inget aja 2 tambah 5 sama dengan 7. Artinya apa? Kalau gak ada dia kan masih ada aku. Wah! Mohon maaf, Bu Fori boleh tukar peran? 2 tambah 3 sama dengan 5. Aku jadi dilema. Udahlah, ini mah masalah... Hati udah gak usah dibawa. Oke. Okay. Kita kerja aja udah. Oke, okay, kita profesional. Profesional aja udah. Iya dong, udah. Ya. Silahkan. Silahkan, silahkan. Masuk, Bu. Saya kenapa dibawa-bawa kesini? Ya, Ibu. Kamu ngapain lewat saya? Lewat belakang bisa kan? Nah, ini kan betul. Pulang. Lewat belakang aja. Ini kan petugas, Bu. Ya, biarin. Astaga. Tak boleh belakang-belakang saya. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini Pak Surya kerja ngajak bapak ibunya. Hei, gua kerja emang mau ngambil rapot catur ulan 2. Kamu bawa ke saya kesini. Kamu tahu nggak siapa saya? Hah? Bentar Bu, lu ngajak ketua Rohis? Bukan. Ini orang lapangan, kerjaannya nengok-nengok aja. Kerjaan apa? Bulu tangkis. Pantes di lapangan. Ini siapa datang ke sini kok marah-marah? Ini saya harus melaporkan, saya harus bawa ke sini karena mengganggu ketertiban umum, Pak. Siapa yang mengganggu? Ya, kamu ibu, yang teriak di pinggir jalan. Kamu yang mengganggu kegiatan saya. Ibu, jangan marah-marah, Bu. Ibu sarapan bon cabe tadi. Bukan. Bagus banget dong. Gak maksud saya, kan warga itu lagi tenang-tenang berkegiatan. Ibu tidak boleh berteriak-teriak di pinggir jalan seperti itu. Ya suka-suka saya dong. Ya kan, tapi kan orang kedengeran jadi ribut. Loh emang saya mau teriak-teriak, itu adalah tugas saya, kegiatan saya. Sudah. Aktivitas saya sehari-hari saya teriak-teriak. Sudah. Pak RT, kasih tahu dong. Hahaha.
Ini bukan Pak RT. Ini siapa? Orang tata usaha. Masih ada tata usaha? Masih ada tata usaha? Udah gak ada, Bu. Udah bercanda. Maksud saya gini, Bu, kalau ibu mau teriak-teriak silakan, kalau di rumah sendiri silakan. Tapi kan ini mengganggu ketertiban warga. Jadi tadi lu tangkep? Iya, Pak. Digeret, mending ditangkep. Digeret, pakai bendera aja gue digeret. Tadi kan kita lagi survei, Pak, buat nyari-nyari tempat panti pijet gitu, Pak, buat usaha baru saya. Panti pijet? Iya, tadi sudah ngajak ke Gading. Wah! Wow. Ngambil nomor berapa? Ngomongin Gading. Kenapa? Member tetap. Ini sama Pak Marwan juga. Tadi. Oh, Pak Marwan, kita lagi survei buat usaha barunya gila. Ya. Tiba-tiba di pinggir jalan ibu ini teriak-teriak. Oh, ngomong kenapa, sendiri. Wah, kamu ini gimana? Lah kan orang-orang jadi pada ngumpul. Iya. Ya benar-benar kalian nggak tahu ya siapa saya ya. Saya telepon ya. Hah? Saya telepon aja mantu saya ya. Baru kalian bertahu pada ini. Apa urusannya, Bu? Apa urusannya? Bu? Apa urusannya? Kamu kecil-kecil mau melawan saya? Aduh. Saya boleh kecil secara fisik, Bu. Tapi nyali saya siut ngeliat Ibu. Ini petugas. Menegakkan hukum. Saya telepon nih. Ya telepon, Bu. Apa urusannya? Loh. Ya, kalau ibu salah, mau ibu telepon siapa? Saya nggak tahu. Kita petugas, Bu. Petugas, Bu. Ibu jangan semena-mena. Waka-waka, Orang lagi marah diajak joget. Nah, tadi ibu senyum di... Lagi ibu ikut. Siapa yang bisa nolak? Waka-waka. Saya tak sampai merinding ini. Gua sampai merinding beneran. Ya nolak dua kali jogetnya. Udah di sini. Kamu di mana? Sini, depan sini. Saya enggak telepon kamu. Saya balik ke tanah deh. Serem banget ini. Bang. Kagak takut. Dia datang kalian baru nyaho, enggak bisa waka-waka hehe lagi ya. Bukan masalah itu, Bu. Kami harus menegakkan apa yang tidak tertib, kita apa harus tegakkan. Apa yang ditegakkan? Ya kan ini sudah lagi. Ah, pas. Ada komandan kami. Siapa? Komandan. Ini ada orang marah-marah. Siapa lagi? Siapa yang ribut-ribut? Saya yang ribut. Ibu. Mertua saya. Hah? Mertua saya. Ah, mertua. Sekarang aja baru ngaku ya. Apa, maaf. Pantesan kemarin komandan pakai celana pendek, ininya ledes-ledes, ternyata sering begitu. Ada apa, Bu? Kenapa marah-marah sih? Iya, geret saya kesini. Komandan, ini siapa? Mertua saya, ya. Panggilannya Bubun. Mertokap. Oh, mertokap. 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 Tante, maaf. Oh, maaf. Tante, sekarang aja lu maaf-maaf ya. Tadi aja lu bangun gede-gede. Apa tiba-tiba ada waka-waka sih? Diapain emang, Bu? Diapain? Pokoknya saya gak mau tahu dia dihukum ya. Dihukum seberat Bu, dia gak salah, Bu. Dia salah, dia bawa saya kesini. Karena ibu teriak-teriak, ibu melakukan kesalahan. Bapak, kalau ngediemin orang di mulutnya bukan di tiang gawang. Ini urusan Surya bener-bener ya. Udah gue bersyukur di sini. Malah ditaruh di sini. Baunya kerasa. Kamu gimana sih? Lihat-lihat dong kalau mau menangkap-nangkap orang. Ini kan ibu mertua saya. Komandan, kalau ada orang melanggar hukum kan harusnya Pak. Komandan tegas dong. Makanya ditanya dulu, jangan main asal geret aja. Nah. Orang lagi latihan acting, tahu nggak? Saya kan lagi latihan acting, marah-marah. Digeret sama dia. Gue latihan acting bisa di sanggar, bisa di rumah, ya. Jangan di pinggir jalan. Jangan ngatur-ngatur hidup ibu saya. Nah. Maaf, komandan. Saya memang bawahan komandan, tapi komandan... Gak jangan bisa. Nyuruh ibu saya acting di rumah. Dia gak punya rumah. Tinggal bareng komandan. Di apartemen tinggal. Di apartemen. Oh, di apartemen. Orang gak punya rumah kenapa? Karena gak diajak ke Bali sama dia. Wow. Ya iya ngeselin banget. Pembantu aja dia
tua. Bukan gitu. Tuanya sama anaknya aja. Tuanya gak suka. Suka. Tahu dong kamu. Itu makanya saya tadi kesini didikan sama mertua saya. Oh gitu? Iya. Didikan mertua saya. Jadi Pak, saya bukan yang membela diri, tapi ada saksinya Pak Marwan. Pak Marwan, boleh dijelaskan mungkin? Silakan laporan, Pak. Lapor, Pak. Jadi begini. Laporan yang tegas! Bapak ngomong dulu. Iya, ngomong yang jelas. Lapor, Pak. Lapor, Pak. Lapor, Pak. Laksanakan. Saya menggantikan Pak Dadan, Pak. Siapa? Yang lagi sibuk. Ini turunannya, ini turun aja, jangan lama-lama turun. Sebenarnya udah gini langsung. Keseringan latihan, Pak. Oh, keseringan latihan. Saya menggantikan Pak Dadan? Iya, Pak. Oke. Ini pegawai. Nah, saya juga baru tahu di Intel dia. Jadi sebenarnya dia itu bekerja di media. Oh, media. Dan dia ini sebenarnya seorang atasan. Hmm. Wow. Betul. Tapi dia begitu cintanya dengan lapor, Pak. Cius? Serius? Mi apa, mi gome? Jadi profesi Pak Marwan ini sebetulnya adalah kepala divisi. Betul sekali. Seorang atasan. Tapi dia suka banget lapor, Pak. Lagi meeting sama anak buahnya. Masalah konten apa yang dibahas lapor, Pak. Bisa dibuktikan? Ada buktinya? Oh, nggak bisa dong. Karena dia yang bisa ngebuktiin. Mungkin dia hafal semua lapor, Pak. Coba, kalau memang Anda ngefans dengan lapor, Pak. Yel. Satu lagunya lapor, Pak. El ala peopor lapor. El ala peopor lapor. El ala peopor lapor. El ala peopor lapor. Meeting tiba-tiba dia nyanyi lapor, Pak. Nah, yang kayak gini yang disimpan, jangan yang kayak gitu. Mana dia? Yang kayak gitu. Saya juga cinta, Pak, sama lapor, Pak. Mana buktinya? Saya kalau nyuruh asisten saya beli makan. El ala pe per la. Aku siapa? Aku siapa? Ngapain ini? Lagi meditasi, Pak. Ini meditasi. Meditasi di ruang interogasi. Ini saya jual lilin aromaterapi, Pak. Pantas baunya nggak enak. Lah? Nggak sesuai ini baunya. Siapa yang taruh? Kamu ya? Bukan, Bu. Ini nih yang pakai baju oren. Saya yang bawa, Bu. Jangan mundur-mundur, nancep nih. Di belakang apa lu? Kenapa dua-duanya nyalain? Wanginya kan jadi berantem. Di sana orang properti, Tante. Kok nyerah? Tante mau. Bawa. Satu aja, mau. Tapi satu aja, gak usah banyak-banyak. Saya punya promo nih buat Tante Merni. Promo apa? Tante kan katanya suka lagu rap kan? Saya mau jual ini pakai lagu rap nih. Gimana tuh? Emang bisa? Bisa nih, Tante. Coba, dengan Pak Wendy kasih beat boleh bisa. Ya? Oke. Okay. Kasih beat ya. Beat. Tuh kan giginya nongol. Halo Tante Mer, ku punya lilin aromaterapi. Kalau dibakar pasti lumer, tapi baunya bikin kita happy. Mainin Nan buat mertuanya Nan. Hei, ujung-ujungnya minta bayarin lo. Dan itu kan mertuanya. Mertua gue gak suka yang beli. Suka, beli. Iya. Yes. Makasih Tante Mer, makasih. Ini satu lagi beli gak? Beli, selusin. Oke, okay. Nanti. Saya bawa dulu sampelnya ya. Apa kedagang di mana? Makasih Dan, Tante Mer, makasih. Silakan duduk. Gue serahin sama lu ya. Apa? Dan gue yang nanya. Ya gak bisa gitu, kok mana nih nanya lah. Harus profesional dong, Dan. Iyalah. Lu aja. Mau nanya apa? Atau saya yang nanya? Ayo, tanya dulu. Tangannya standby. Ya kan lu nanya apa baru gue ketik. Iya, ntar gue gak nanya dia begini tangannya. Dengan Ibu Elisa Meriam Belina Maria. Oh, ngomong aja udah salah. Itu Elisa Maria Belina Bambu. Anda itu memang hobi marah-marah ya?
bukan hobi, saya emang dibayar kalau marah-marah. Kak, makanya saya latihan. Supaya bagus marah-marahnya. Anda berarti marah-marah ketika hanya dibayar? Bayar, pada saat bekerja? Ya. Aslinya? Aslinya saya males marah. Baik banget aslinya. Baik banget. Tadi katanya galak. Pencitraan. Tapi gak terganggu dengan image yang nempel gitu? Sama sekalinya. Marah sama bawel itu beda. Oh. Anda lebih kemana? Bawel. Oh. Ikan maksudnya. Bawel! Lagu ya? Di bawel-bawel jangan. Oke, bukan pensi ya. Jangan semua nyanyi ya. Lu jangan sekali-sekali ngajak bercanda ibu gua. Kenapa sih? Belum pernah lu hidung lu pindah kemari. Lah kalau bersin gimana? Haji gitu. Ngapain hidung di belakang? Ya ini. Ini ngomong ngada. Ngada-ngada kamu. Emang lu. Ada lu. Masa hidung di sini. Bersin ya. Tadi itu gua yang ngomong. Bu, aus, aku ambil minum ya. Kenapa? Minum. Takut seruangan sama saya? Nggak mau minum, ambil minum. Air panas ya, buat saya siramin nih orangnya. Pikiran di rumah nggak pernah saya ditawarin minum, saya harus minum. Oh, macam apa mertuanya nggak pernah di... Saya sering dizolimi di rumah. Duduk. Jadi ini mantu yang tidak pernah berbuat baik kepada tante? Nggak pernah, nggak tahu kenapa. Kok tante bisa terima dia sebagai mantu? Abis anak saya cinta sama dia. Oh. Kayaknya bisa juga deh. Bukan soal sakit. Ini sebetulnya suaminya dia tuh punya utang sama saya. Makanya... Agak plot twist ya? Iya. Sebentar. Makanya anaknya dinikahin sama saya. Oh, gak kebayang suaminya punya utang sama Anda? Iya. Tapi kok Anda takut sama dia? Harusnya kan Anda yang jauh lebih berani. Tapi kan iya. Zaman sekarang emang galakan yang ngutang, Pak. Iya. Bener juga sih. Selama ini Anda tahu nggak bahwa menantu Anda ini pandai dalam filosofi nama? Lah, nggak ada. Nggak ada aja, aduh. Mang enak. Mang enak ditembak. Ya. Arti nama Meriam, mertua Meriam, Anda itu? Meriam. Meriam itu dikata Meria. Meria. Katanya suka marah, sekarang Meria. Meria, am, diam. Jadi dia tuh kadang-kadang Meria, kadang-kadang diam. Belina, bel, bunyi. Ting, bunyi. Makanya sering vokal gitu. Vokal. Lina tuh lincah dan tenama, Lina. Belina ini adalah, dia suka meriah, suka diam, dan juga dia itu orang yang lincah dan juga tenama. Oh. Bunyi. Yang vokal punya, ya, yang vokal. Punya bunyi, teng-tong, bel. Iya. Iya. Tapi tante, mohon maaf sebelumnya, di antara antagonis dan protagonis pasti dua-duanya udah pernah dijalani. Yang paling menyenangkan sebenarnya meranin antagonis. Semua peranan menyenangkan, gak ada peranan yang tidak menyenangkan. Bayangin aja kita memerankan seseorang yang di luar kita kan tuh sesuatu yang tantangan. Sangat menyenangkan sekali. Untuk bertua gue masih tetap cantik ya. Ingat utang. Iya tante. Yang punya utang siapa nih? Kok mertuanya bilang inget utang malah lu yang takut deh. Iya makanya saya juga bingung nih kenapa. Ya saya pernah nih pulang jam 2 pagi gitu. Pulang kan saya ketok. Oke. Terus mertua saya buka pintu. Kenapa kamu pulang jam 2 pagi? Ada urusan. Ya udah masuk. Pas saya masuk dia yang keluar.
Kok keluar? Gantian, kan kamarnya cuma satu. Ya Allah, sekeluarga petakan dia sip-sipan. Sip-sipan, iya. Sip-sipan. Malah jadi kayak security ya. Lebih ke security ya. Hei. Ada tangan pakai kepala. Oh, susah bawanya. Permisi. Buat mertua. Donat. Are you crazy? Kamu tahu gak satu donat itu sama seperti 12 sendok gula? Tapi ini gak pakai. Kamu mau bikin saya diabet? Enggak, ini yang putih bukan gula, Bu, deterjen atasnya. Ini benar-benar. Ya kalau kenapa lu bawa-bawa donat? Ya tadinya kan buat cemilan aja. Cemilan siapa? Saya gak pernah minta, saya gak pernah mau. Lo tuh ya, makanya tanya-tanya dulu sama gua. Sukanya apa, Pak? Lu mertua gua tuh gak suka beginian. Sukanya? Jus. Jus apa, Pak? Kulit pisang. Banyak potasium ya? Kelebihan potasium. Ada bukti-bukti tambahan tentang mertua Bapak? Silahkan. Apa ini? Oh, takut. Meriam Belina ingin menjadi pria maco. Wah. Udah. Apa ini? Udah lah, saya udah jadi maco. Ini maksudnya apa ini? Udah kenyang. Men. Pulangnya udah malam nih. Gue habis gini doang, lanjut aja komandan. Oh, ganteng doang di depan gang. Agung. Ini apa maksudnya pengen jadi pria maco? Pengen dapat peran jadi pria? Iya, pengen peran jadi laki-laki. Oh. Kan hampir semua peran udah. Coba ya. Hampir semua ya, masih banyak sih peranannya. Izin, komandan. Mana? Saya temenin Pak Wen. Mana? Mau kemana? Pamit dulu, komandan. Mau kemana kalian berdua? Saya mau... Ya. Kita mau latihan badminton buat hari minggu. Siap. Nanti saya ikut. Kurang lebih 40 tahun berkarir di dunia entertainment. Main film udah, main sinetron udah, model, penyanyi, bintang iklan semuanya udah. Yang belum presenter, kenapa nggak tertarik jadi? Pernah saya jadi presenter dulu. Kapan, Bu? Pernah. Presenter Sex Education. Sex Education? Di mana acara TV? TV. Oh ya? Dan bagus sekali ratingnya. Cuman ya itu dia karena Sex Education jadi... Oh, terbatas. Masih dianggap ya, tabu ya. Dianggap tabu. Ya. Padahal saya suka sekali karena itu adalah apa tayangan yang mendidik semua. Betul. Ya kan? Kan dulu kan saya apa ya di kontak sama salah satu produk. Terus saya keliling Indonesia sama Dr. Boyke. Sosialisasi itu. Sosialisasi, apa, edukasi. Apa ini? Apa
ngantuk. Masa sih ditinggal sendirian begini? Menantu, minumnya mana? Yami. Oh, benar-benar deh. Gak manis kan? Manis, Mi. Kan gak boleh minum gula, kenapa dimanisin? Maksudnya ini sih gak manis, ini yang manis. Tahun-tahun masih maksa kemanisan kamu. Iya, Mi. Minum, Mi. Ini panas banget, Mi. Ntar aja, belum haus. Mami capek ya kelihatannya? Capek banget. Boleh. Anak-anak tuh capek, menantu. Saya pijitin ya, Mi. Iya. Mami saya tuh, kalau saya yang pijitin mah seneng. Cepet tidur biasanya. Tidur tuh dipijitin sambil dinyanyiin. Iya, Mi. Mungkinkah kita kan selalu bersama. Enggak mau lagu kayak begitu. Gimana bisa tidur lagu kayak begitu? Enggak enak. Iya. Enak dong lagunya. Aduh. Duki-jaki-duki-jaki-duk, jumpak-jumpak kereta berangkat. Duki-jaki-duki-jaki-duk, hentak-hentak hatiku gembira. Duki-jaki-duki-jaki-duk, tunjek-tunjek. Tuan gua tidurnya pakai lagu jugi-jagi-jugi-jagi-jugi. Jangan berisik. Timang-timang. Ah! Kok ada timang-timang lagi sih? Nyamuk banyak. Iya, nyamuk. Siapa yang ganti kasetnya? Enggak diganti, Mi. Jugi-jagi-jugi-jagi-jugi. Gublak-gublak kereta berangkat. Jugi-jagi-jugi-jagi. Gublak-gublak hatiku gembira. Gublak-gublak. Jadinya mau franchise di mana ini panti pijat? Pan. Franchise ini. Franchise panti pijat emang lu kata lu kebab Turki pakai franchise. Kan tadi kita cari lokasi, Pak. Oh. Dia mah orang nanya baik-baik marah mulu. Bagian tadi gua udah tunjukin. Nih, peta Jakarta nih. Alangkah bagusnya lu buka situ tuh. Mana? Sini. Itu tuh. Mana sih? Ini. Itu tuh. Nih. Di sini. Rasa tadi ngomong dia situ. Ke kiri. Cepet banget. Tanahnya nggak deal di sini. Iya. Langsung pindah ke sini. Sunter. Sundul terus. Terapisnya mana? Ada. Saya udah mesen nih. Tadi udah terbelang. Ini kita nyediain shiatsu, Pak. Ya. Untuk level yang pertama, shiatsunya akan diinjek-injek pakai sepatu bola. Waduh. Iya. Ada poin ya. Level 1. Yang level 2-nya pakai sepatu ice skating. Dan level paling tinggi akan diinjek pakai sepatu kaca. Wah, mana saya beli 2 voucher ini tadi. Kan langsung aja, Pak. Lanjur pesen tadi. Sini, Pak. Udah, dicoba aja dulu. Enak gak? Enak, Pak. Enak. Ya, si. Mana? Apa? Kenapa? Ya kenapa? Sat aja. Mertua gue lagi tidur. Jangan pada berisik ya kalian ya. Enggak, kalau bangun repot. Mendingan dia tidur kan aman. Kita kayak di rumah komandan, perasaan di kantor ini. Mas, kok gak belakangin orang ngobrol? Berkas, Pak. Nah gitu. Ini saya lagi tugaskan untuk memeriksa berkas. Ini saya suka sama Bapak ini. Kenapa? Ya kalau nonton lapor, Pak, di TV. Lah terus? Bukan di YouTube. Abis ini nonton di YouTube deh. Kamaruan. Nah, pelanggannya hilang. Apa sih? Oh, ada. Ini apa-apaan sih? Manen mau refleksi nggak? Refleksi. Aduh, kok? Yang mana sih pribadinya? Yang mana sih pribadinya? Kalau mau di aku puntur, Pak. Cuma lagi sakit. Kenapa emang? Pakai paku 7. Paku betong dong.
Pak. Saya mau nanya. Iya, Pak. Aku puntur. Iya. Ya. Kamu? Aduh. Ini aku puntur, Pak. Aku puntur? Iya. Kamu? Kamu nggak puntur. Jangan tanya. Aku puntur. Itu aku. Iya. Iya, kamu puntur. Aku puntur, ya. Kamu mastur. Pak, ini pada bercanda aja sih. Kagenan nih. Bercanda nih, serius bilang sama ini. Surya. Iya, Pak Surya ini. Bisa nih? Bisa, Pak. Terapisnya siapa? Tono. Ini Tono. Kan badan komandan udah kena tangannya Tono. Tono saking sering suruh mijitin dia. Sidik jarinya udah hapus lu, gak ada. Lu jangan sembarangan lu, sekali-sekalinya lu sama Tono dipijit bahaya. Kenapa? Ya kalau neken nih. Set. Tembus sampai ke dalam. Masuk dalam. Sampai ke kulit dalam. Badan lembek banget kayak Play-Doh. Jadi mau nyoba. Dan mau nyoba kan? Iya, iya, iya. Mari. Sini dan pintunya dong. Gue perasaan udah lama di sini komandan. Lagi dia mau masuk lewat sini emang kayak kucing lo masuk lewat sini. Iya, Pak, silahkan. Balik badan. Ah, ini sayang daripada nggak kepake. Mau ngapain, Wen? Wah. Panjang kepiting. Panjang kepiting. Wall climbing itu vertikal, bukan horizontal. Loh, kameranya dari sini. Iya, iya, iya. Apa nih? Tajem, tajem, paku-paku, paku-paku. Paku-paku. Kan tidur. Wah, sakit. Tembus. Tembus. Sepatu gua tipis banget. Oh, jarang sakit. Tahu pijit. Ayo pijit-pijitan, pijitan. Ah. Ini kan bagian sini kan paling enak kan? Iya, enak banget. Rato! Dan denger enggak tuh? Hmm. Itu ada yang manggil. Mana? Andre! Dan. Ah, bukan Dan. Itu. Andre! Kucing tuh. Kucing manggil Andre. Cakep ya, pijit-pijit ya. Ini tidur beneran. Woi! Juki, jagi, juki, jagi. Yap. Cakep banget ditinggal ya, situ ya sendirian ya. Tangannya ditinggal aja, kamu pergi gak apa-apa. Tangannya tinggal tetap pijet. Untung saya bukan. Ini nyobain si Gilang, refleksinya enak banget. Pakai pada berisik sih lu main-main begituan. Nah tadi kan tenang pas pijet. Kalau bersedia, kalau berkenan mau dicoba mungkin pijitannya Gilang. Iya dong, dari tadi kek. Dan. Di mana? Di sini? Ya, di sini tante, di sini. Ngain tidur di situ. Enggak tante. Sambil duduk juga bisa tante. Duduk aja duduk. Nah kalau duduk belum ada terapi ikannya tante di sini. Beda. Itu mah di mall biasanya. Ayo ditunggu nih. Dan. Mana nih? Sini. Lu pijitin aja. Cuman jangan kaget di punggungnya ada tato truk pasir.